tidak ada manfaatnya. Kita tidur itu tidak ada. Kita sudah baca kitab Bidayatul Hidayah. Imam Al-Ghazali sudah mengingatkan maksimal 8 jam. Maksimal. Lah maksimal itu bukan berarti kemudian kita terus kita dalam sehari tidur 8 jam, bukan. Kalau bisa justru kurangi dan kurangi. Mengurangi 1 jam, kurangi lagi 6 menjadi 6 jam, kurangi lagi menjadi 5 jam. Jadi jangan habiskan waktu hidup kita ini hanya dengan tidur. Kurangi tidurnya. Kurangi. Para aulia itu ngurangi, benar-benar ngurangi tidur. Sampai mereka itu tidurnya ghafwah. Sebagaimana Nabi, Nabi apa? Wa naumuhul ighfa'u. Seperti yang dikatakan di dalam Maulid Habsyi. Wa naumuhul ighfa'u, tidurnya Nabi itu ighfa'. Ighfa' itu ghafwah. Ghafwah itu